ada apaan? Eh, boleh gitu. Jangan, jangan. Ah, bentaran. Eh, Tong. Kok lu gak ngerjain PR dari Pak Ustadz sih? Emang, Tong. Bakalan dihukum dah lo. Iya. Itu kan PR buat besok lusa. Iya. Pasti cucu lagi ngikutin buku kan? Iya, kok kakek bisa tahu sih? Kakek tadi melihat teman-teman kamu yang bandel itu ngegodain kamu. Ini kakek kasih buku. Cucu, buku ini bukan sembarangan. Bila kertas yang di dalamnya itu dilipat, maka akan berubah menjadi benda yang cucu inginkan. Maksudnya kakek? Bila cucu ingin buku itu menjadi tebal, maka kertas itu dilipat dan lipatan kertas itu simpan di tanah. Maka lipatan kertas itu akan menjadi buku yang tebal. Ada kertasnya di dalam mungkin? Ngerti? Ada. Ada. Ngerti kan, Cu? Ngerti. Ada gambar. Sebelum disimpan, kamu baca bismillah dulu ya, Cuy ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tong, bukunya tebal banget. Baru beli ya. Iya, Pe. Enggak. Tadi Enton dikasih buku ini. Nih. Buku lipat ajaib. Ini sama kakek. Kakeknya ada di sini. Oh, deh kakaknya udah pergi duluan. Yuk, kita ke musala. Yuk. Nanti di mana sama Pak Ustadz? Yuk. Yuk. Tumben si Entong sama si Ipe belum kelihatan. Ya, Pak Ustadz. Sintong mah nggak mau datang kali. Iya. Yeah. Dia kan udah habis. Dia nggak punya gantinya. Dia malu dia datang, ya nggak? Iya. Malas datang. Barangan aja lo kalau ngomong. Bukan gitu. Gue khawatirnya nih, Sintong tuh kenapa-napa. Apa dia sakit? Apa dia apa? Assalamualaikum. Salam. Entong. Wah, bukunya gede banget. Asal jeblak aja sih lo, Met. Lihat tuh bukunya Entong tuh gede. Terus baru lagi kelihatannya, cakep banget tuh buku. Terus buku yang lama mana? Gini, Pak Ustadz. Tadi bukunya Entong dirusakin sama si Memet. Dirusak Memet? Tapi gak apa-apa kok, Pak Ustadz. Udah ada gantinya, tebel lagi. Eh, dengerin nih ya buat berempat nih. Lagi-lagi lo jahil sama Sintong lo. Pokoknya, abis ngaji, bersihin WC musola. Apa-apa, udah jangan bilang gak deh. Apa lagi? Jangan pakai nyangga deh. Yaudah ya, kita lanjutin ngajinya nih. Ada yang nggak masuk, Ustadz? Papan tulisnya mana? Cuma ada spidolnya doang. Ah, ada yang Ustadz kali? Eh, Pak Ustadz. Pak Ustadz, butuh papan tulis. Tulis ya? Iya deh, entah bisa bikinin. Tulis bikin. Beli, kalau punya duit. Mana cukup waktunya, Entong. Hari gini mau mulai ngaji pakai bikin papan tulis. Bisa. Yuk, kita keluar sebentar. Ngapain? Ngabul lagi tuh anak. Tahu nih. Ini, Pak, udah
Sintong bener-bener ada aja. Tong, gue nih lagi butuh papan tulis, eh? Bukan kertas tulis. Tenang, Pak Ustadz, tenang aja. Gini, Pak Ustadz, Sintong itu pingin bikin kertas lipat menyerupai papan tulis. Nanti jadinya bakalan jadi papan tulis beneran. Ngibul, Tong. Bercanda aja lu kalau ngomong. Yang bener. Tahu, Pak Ustadz. Ngagul aja lu. Tahu. Emang apa? Bisa kertas berubah jadi papan tulis beneran. Kalau yang kertas yang ada warna hitamnya ini bakalan jadi papan tulis. Ntar ya, terlihat. Bohong, Pak. Pegangin cup. Ntar ya. Salah lihat gue. Jadi kan sekarang papan tulis. Iya, bener. Yang kertas di dalam buku ini namanya kertas lipat ajaib, Pak Ustadz. Oh, itu yang dibilang kertas lipat ajaib. Duh, entong ada-ada aja lo, pusing gue mikirin lo dah. Duh. Eh, jangan bengong lo, bawa tuh papan tulis ke dalam. Mana ya? Siankan dia. Iya, biar nanya tolongin ya. Wah, gimana nolongin ya? Abang aja yang gede nggak bisa. Entong gimana nolongnya? Pakai kertas lipat ajaib nyentong. Kertas lipat? Iya, bener. Pakai itu aja, Tong. Kertas lipat ajaib katanya. Kok dikual-kual? Kan mau jadi iban. Cepetan, Tong. Ayo, Tong. Tolong, Pak, tolong. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong, Pak, saya bergabungin. Waduh, ada kertas berubah jadi iban. Cepetan. Iya. Lu pegang talinya, gue yang lempar. Buat ini ya. Bang, pegang bang. Bang, deh. Udah, ayo kita tolongin nih, Tong. Makasih, Tong, nih. Udah ada lu nih, jadinya bisa selamat nih. Yuk, kita antar pulang aja dia. Tong, makasih, Tong, ya. Makasih, Tong. Ayo, ayo. Tolongin, Bang. Rumahnya sebelah mana? Rumahnya sebelah mana? Udah, aku tolongin, Bang. Aduh. Wah. Ya mana? Kertas lipat ya, Tong, hebat ya. Iya, Peh. Tong, mendingan kita pulang aja yuk. Misalnya hari udah gelap nih. Deh, yuk. Yuk. Pan, pas bunga ma pecah. Siapa yang mecahin ya, Pan? Kali kucing kan, Mak. Mana mahal lagi harganya. Ayo. Mak, kenapa vas bunganya? Tahu, Tong. Pecah sama kucing kali, kesenggol. Mak, tenang aja. Entang bisa ganti kok sama yang baru. Aloh. Ini vas bunga lumayan harganya, Tong. Rada mahal. Lu dari mana lagi dapat duitnya? Tenang aja, Mak. Entang itu bakalan ganti dari kertas lipat ajaib nyentong. Kertas lipat ajaib? Iya. Bagaimana maksud lo? Mak agak ngerti. Iya. Maksudnya entongnya tuh kayak gini. Kalau misalnya entong nih, misalnya entong. Entong lipat kertas yang ada di dalam buku ini. Jadi kayak misalnya pengen jadi vas bunga. Jadi mobil-mobilan mainan. Itu bisa, Mak. Nanti tinggal dibentuk-bentukin. Nanti baca bismillah dulu, habis itu ditaruh di tanah. Berapa detik kemudian berubah deh jadi benerannya.